Maaf ya, maaf ya, bos. Ini nanti buat yang 3 lembar di depan ini minta tolong difotokopi. Jadi ibu datang terus kemudian langsung titip mami di yang bagian ngambil nomor fotokopi 3 ini. Tiga-tiganya dibuka. Ya yang ini aja. Yang keberapa? Satu aja. Terus kemudian ini ada uangnya bu di dalam. Satu-satu. Saya usahakan jam 9 sudah sampai di sana. Soalnya ini ketemu dokter, Bu. Oh, ini ketemu dokter ya? Enggak, rehab. Jadi kemungkinan pagi sudah dipanggil.
Ini setengah 9 atau jam 9 ya, Bu ya? Biasanya itu jam 9 kurang, Kak. Jam 9 kurang. Iya, dipanggil pasien biasanya. Kalau yang manggil-manggil. Iya. Ibu nanti pada saat ngambil antrian, terus kemudian kan ke lantai 3. Terus kemudian bilang di situ ini apa betul ke dokter gitu. Ke ruang 4 ya, Pak? Di ruang 4 masuk itu kan. Okay. Ibu taruh aja mami di luar, terus kemudian ibu jalan untuk naruh itu, apa betul ini pergi ke dokter gitu. Harusnya iya, ketujuh. Kalau ke dokter ditaruh di situ atau di, nah ya itu. Ditaruh di situ. Tak taruh situ tapi tanya betul ya, apa tanya ini di, apa betul ini antrian dokter. Satu saja, satu disimpan untuk ini, untuk Jumat. Saat di mana itu di fotokopi situ kan ada lauk, ibu nggak mau beli lauk pakai uang itu. Jadi nggak nanti mbak takut kelamaan nanti mbak gampang apa nanti ya. Kalau beli di situ kan nggak perlu antri lauk, anu nggak perlu langsung ibu jalan ya. Atau setelah ibu nanti dari naruh itu di ruang 4, ibu turun beli juga boleh, nanti ditaruh di kursi roda situ. Kalau nyemir bisa. Ya bisa, Pak. Cuma nanti keramasnya itu, Pak. Keramasnya duduk di situ terus mulai langsung keramas. Mami untuk mami. Iya. Cek ayu, cek ake sing naksir. Thank you.
nanti turun langsung fotokopi saja, saya yang nurunin mami. Saya sudah nomor 60. Hikmah. Siap. Misi matang semua.